Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan merepair sebiji LCD monitor yang mengalami masalah no backlight. Okey, dapat dilihat kat sini lampu indikator biru menyala. Ini menunjukkan monitor berada dalam keadaan hidup. Tetapi tiada paparan yang terhasil. Cuma kalau kata kita suluh dengan lampu ada terdapat bayang-bayang. So, tapi dalam video ni kita tak dapat nak tunjuk sangat, tak apa clear since panel ni dia menggunakan polarizer yang agak sebam. So lambang yang terhasil tu tak nampak jelas dalam video. Tapi apabila kita suluh, kita nampak ada pergerakan. So untuk tu kita boleh start proses. Sebelum tu, masalah ni boleh terjadi disebabkan oleh backlight itu sendiri, boleh terjadi disebabkan oleh circuit yang supply voltage ke backlight. Salah satu. So jom kita try untuk check dan cari permasalahan. Kita buka dulu. Okey, monitor telah pun kita buka dan kita tanggalkan. So kita run check dekat dia punya board terlebih dahulu. Kalau ada sebarang kerosakan. Dan kalau kata tak ada kerosakan pada bahagian board, kita akan go for dia punya backlight. Sebab backlight ni agak sukar sikit untuk dibuka. So sebelum kita melakukan kerja yang lebih sukar, kita try untuk cek kerja yang lebih mudah terlebih dahulu. So ini bahagian belakang power board, dan sebelah tu dia punya logic board yang kecil tu, dia punya logic board, display board ataupun VGA board, boleh panggil apa-apa nak panggil. Dan supply voltage datang daripada power board. So kita buka power board ni untuk cek bahagian mana yang ada kerosakan. Sebab seperti yang kita bagi tahu awal tadi, kemungkinan problem datang daripada bahagian board, komponen circuit yang supply voltage ke backlight. Dan kalau kata tak, mungkin backlight itu sendiri yang bermasalah. So kita tanggalkan power board dan dia punya main board ataupun logic board ni dulu. Bahagian apa logic board ni kita kena gunakan screwdriver untuk buka kan dia punya VGA socket, sebab ada dia punya screw holder. So screw holder ni dia block untuk kita tanggalkan direct. So kita buka yang ni dulu, baru kita boleh tanggalkan dia punya logic board. Sebab logic board dan power board ni dia bersambung direct, so payah nak tanggalkan dia punya kabel sahaja. Board ni kecil je pun. So ok, ni dia punya power board dan dia punya main board ataupun logic board daripada bahagian hadapan. So kita akan run check untuk shortage ataupun sebagainya untuk kita mencari permasalahan yang ada pada power board ni. Fokus hanya pada circuit yang supply voltage ke bahagian backlight, sebab monitor berada dalam keadaan hidup, cumanya backlight saja yang tak menyala. So far hasil tracing tak menunjukkan sebarang bentuk permasalahan pada bahagian litar. Tiada masalah yang jelas ataupun tiada shortage yang jelas. Di bahagian SMD ni tak ada bahagian yang tak ada permasalahan yang jelas. So kat sini pun okey. So suppose bahagian bawah ni masih tak nampak masalah lagi. Itu dia.
baru perasan tadi waktu mula-mula tadi tak perasan ada tiga kapasitor yang kembung. So kapasitor ni memang berada pada line yang akan supply voltage pada backlight. So confirm lah memang problem datang daripada ni. So kita akan buat pertukaran. So kalau kata dekat sini dia punya kapasitor ni bernilai 820 UF, 25V. So kita guna pakai 1000 UF, 25V sebagai replacement. So based on pengalaman untuk gantian, kita boleh gunakan yang lebih besar tapi jangan terlalu besar. Lebih besar tapi jangan kecil. So since kita tak dapat 820 UF, kita guna 1000 UF dekat sini sebagai gantian. Ini kira kes yang rezeki lah orang cakap, bertuah, sebab tak selalunya mudah. Dan kes kali ni nampak mudah. Mudah-mudahan dengan menggantikan kapasitor ni saja sudah memadai untuk menyelesaikan masalah backlight itu tadi. Okey, so jom kita proses untuk menukarkan kapasitor. So ini apa yang tercatat, 800 UF, 225V. Okey, ini kapasitor ni telah pun kita tukar dan ini kapasitor yang kembung tadi, ada 3 biji. So boleh tengok dekat situ memang pecah terus bahagian atas, which is memang dah tak boleh pakai. So kita telah pun menukarkan kapasitor ni tadi, kita try pasang balik untuk retest sama ada display menyala ataupun tidak, backlight tadi berfungsi balik ataupun tidak. Nak masukkan power board ni pun agak sedikit sukar. Kenapa? Sebab kedudukan per rumah dia tu memang fix ngam-ngam. So adjustment tu perlu betul, perlu teli, baru dia akan masuk dengan cantik. So alhamdulillah power board pun kita telah masukkan. Sekarang kita punya logic board, so kita dah boleh skrukan balik untuk groundkan kedua-dua logic dan power board ni. Repair monitor ni sebenarnya agak mudah sebab circuit dia tak terlalu complicated. Cuma jangan rosak di bahagian logic board je, sebab once bahagian logic board rosak, kebiasaannya akan melibatkan IC. So bila melibatkan IC ni, kadang-kadang ada setengah monitor yang model agak lama. So menjadi sedikit kesukaran untuk kita mencari IC gantian. Serupa juga dengan power board ni tadi, sebenarnya dia ada satu IC PWM. So just berharap agar PWM IC itu tadi tak rosak, sebab kalau kata yang tu pun rosak, dia jadi macam tadi balik, sukar sikit. Sebab nak mencari IC yang serupa tu kadang sukar, ataupun mencari equivalent dia tu sendiri pun sebenarnya agak sukar, sebab every single IC ni dia dah didesain untuk melakukan kerja-kerja seperti mana yang dikehendaki oleh designer. So okay, semua kita dah pasang, check dia punya backlight punya wire sahaja tinggal. Untuk bagi yang tak biasa, since backlight punya lampu ni kadang-kadang dia ada sampai 4 wire. So boleh buat marking sikit lah untuk menentukan laluan. Okay, so keempat-empat wire telah pun kita pasang.
semua nampak macam okey. So sekarang kita dah boleh test kita punya monitor sama ada backlight tu naik ataupun tidak. Okey, so kita pasangkan dia punya kabel terlebih dahulu. Dia punya AC kabel, AC cord. Okey, AC cord telah pun kita pasang. Kita hidupkan dia punya switch. Lampu telah pun naik dan itu dia, alhamdulillah. Logo yang tadinya tidak kelihatan, terawang-awang dan perlu disuluh dengan lampu, kini telah nampak dengan jelas disebabkan backlight tadi telah pun menyala semula. So alhamdulillah, rezeki kita hari ini hanya disebabkan 3 biji kapasitor 800UF 25V rosak. Kita gantikan dengan 1000UF 25V sebanyak 3 biji. Monitor kembali berfungsi seperti biasa. So sekarang kita try connectkan dia kepada laptop untuk tengok projection display daripada laptop ke monitor ni macam mana, okey tak? Kalau ada sebarang kecacatan lagi, sebab monitor-monitor lama ni kadang banyak juga isu berkaitan dengan polarizer dalam dan luar. Since monitor ni adalah monitor yang kita beli dan kita reproduce balik atas permintaan customer, kerana customer nakkan sebiji monitor second. Itu dia, so far nampak macam okey, semua solid, berfungsi seperti biasa. So alhamdulillah, selesailah kerja kita dengan berbekalkan penukaran 3 biji kapasitor saja tadi telah menyelesaikan masalah. Tapi perlu diketahui itu hanyalah rezeki atau kami bernasib baik, sebab kebanyakan kes boleh jadi disebabkan benda lain. So terima kasih kerana menonton video daripada kami. Sekian, assalamualaikum. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada anda.